yang menyelimuti satu player ini Wen membuat dia harus melakukan healing terlebih dahulu mengingat masih ada beberapa player juga di balik luar lainnya juga yang mungkin akan melakukan backstep terhadap Anmas masih ada For Easy masih ada tim RD Hasan juga dan bahkan satu buah granat yang connect ke arah depan tembakan bertubi-tubi kali ini Anmas terjepit posisinya Gak bisa bergerak secara leluasa namun For Easy menyisakanlah satu player terakhir dia last man standingnya apakah bisa Anmas menjaga zona yang dia miliki. Armas langsung melawan dua t For easy Cyclone dan juga RDH DB Asia. Mereka menjaga depan dan belakangnya. Bahkan di sini kita bisa melihat tertake satu player di arah kamar. Dua player for easy Cyclone harus tertake tapi bahkan satu sudah berhasil di revive. Masih aman sepertinya dengan kuantitas empat playernya. For easy Cyclone sepertinya bisa mengamankan area kompon yang dimiliki Anmas tadi bahkan wow. tadi oh tertake satu playernya dan di cover. Easy Cyclone lainnya, mereka masih bisa mendapatkan posisi mereka untuk di arah selanjutnya. Ini tinggal fight dengan tim lainnya. Ini ada RDH sendiri, di ya, depan sana, dengan dua tim atau dua playernya saja, dimajukan saja dengan part player yang masih dimiliki oleh tim for Easy Cyclone. Dua player lagi harus berjaga-jaga, tentunya dan winner winner chicken dinner untuk for Easy Cyclone. Yes, benar sekali, dan ternyata. Perjuangan dari For Easy tidak dan revive kali ini. Last man standing dari DB Asia benar-benar terjadi karena rekan-rekannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi tapi di arah lain bakal ada close combat. Lorus bakal ditabrak dua pemain, tiga pemain bakal jump shoot. Uh. Satu persatu sudah mulai tumbang, dua terok down. Hanya tinggal dua player aktif yang masih berkumpul di sebuah bangunan bawah dari tebing ini. Ini sayang banget ternyata split yang dilakukan oleh tim Lorus Esports membuat kerugian bahwa sebelah kanan masih ada tim yang utuh banget di situ baru saya sport yang berhasil mentek satu player bahkan loro satu playernya maju ke depan dan oh, tidak tahu ada berapa Jum. player lagi saya langsung spray aja tapi ternyata tertek kembali akankah di Elimination ternyata juga ini tidak bisa bertahan Lorus oh, dengan ini last man harus dimajukan lagi Ternyata tadi cuit ada <atau tik> bisa, high ground yang nggak bisa nggak bisa langsung ngebus ke arah baru saya sport selamatkan oleh tim lain yaitu for easy Cyclone yang ada di high ground-nya. Betul, tinggal dua tim yang tersisa antara for Easy Cyclone atau pun satu tim yang ada di bagian lower groundnya yaitu Barusa Esports yang berusaha bertahan dan lihat push yang sudah mulai dilakukan udah udah ada enam elimination point yang dikumpulkan oleh For Easy kali ini akan langsung ditabrak begitu aja ada throw the smoke yang dilakukan tapi lagi dan lagi belum ada damage yang masuk ke arah pemain dari Barusa Esports. Yes tapi satu player dari tim 4 Easy Cyclone sudah menggunakan senjata yang jahat banget dari airdropper AMG3. Betul. Yang dengan satu puluh 75 pelurunya bisa meratakan tiga player sekaligus ke Tika, wow. sangat on point banget crosshairnya Ya dan ini bakal peri banget karena salah satu pemain sudah dipulangkan karena lobby Woo! speed position satu terpot itu dia MG3 dan harusnya menjadi winner winner chicken dinner untuk 4 Easy Cyclone di game. Woo! yang kelima pada hari ini. Mereka sedari tadi mengamankan arah high ground El Pozo itu dari arah uh, gerejanya mereka. Dari tim RD Hasan membuat area mereka terdefense dengan sangat baik. Tidak bisa digoyahkan oleh tim manapun. Udah sih ke ketujuh mau gak mau mereka akan berebutan untuk masuk ke arah zonanya. Tapi satu player dari tim RD Hasan DBA oh, C. harus no. take down. Ada satu player dari tim Katama 88 Instinct melakukan proning di sana perlahan. lahan Dan lagi-lagi uh. dimenangkan oleh seorang Spartan luar biasa beberapa kali close combat dilakukan oleh Spartan dia memenangkan fight kali ini yang pertama melakukan proning shoot yang kedua dia langsung melakukan fire ke arah lawannya. Luar yeah. biasa sekali defense dari tim RDA dan ya. Sangat komitmen mereka untuk menjaga area mereka dan di sini tim Katama mau nggak mau harus segera melawan tim RDA San yang sudah kekurangan daripada beberapa playernya. Yes, Spartan 10 elimination dikantongi seorang kiri oh Last man standing. Mampukah kali ini Spartan bisa melakukan clutch tapi ternyata Molotov sudah mulai masuk membuat Spartan sedikit kebingungan harus tarik mundur juga tapi ternyata peluru panas masuk terus menerus ke badan seorang Spartan dan itu dia akhir dari match pertama kita winner winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Katama 88 yes tim Katama 88 insting mendapatkan winner winner